Apa kau main awak tentang kes ni? Aku kena game ni. Apa hal kamu mau jumpa aku? Haji Sabrit, pembunuh upahan kita dah kena tangkap. Tiger, aku perlukan bantuan kau untuk kali terakhir. Kau akan kuberikan apartmen yang baru, kenderaan yang baru dan juga senjata baru. Aku tak tahu macam mana aku boleh terlibat dalam hal ini. Ini job terakhir aku. Dia ni pembunuh penyanga. Tiger! Aku cuma nak jadi polis yang bagus. Neraka tempat kau! Aku gangster, bukan pembunuh. Aku Fadil, orang panggil aku Abang Fadil. Jangan bilang abang tak payung. Abang Long Fadil 2 DAC. Saya start nak buat Abang Long Fadil 2 apabila kejayaan Abang Long Fadil pertama, which is Alhamdulillah, sukses. Dari situ, saya start fikir untuk macam mana kita nak sambungkan cerita Abang Long Fadil. Kalau kita tengok Abang Long Fadil 2, dunia yang Fadil masuk adalah satu dunia yang baru. Maksudnya bukan lagi kelas gangster-gangster bawahan, tapi dia dah masuk ke dalam satu dunia mafia yang high-end. Abang Long Fadil 2 yang merupakan sequel kepada filem Abang Long Fadil pertama yang mendapat respon yang begitu baik box office di pasaran. Ini juga merupakan filem yang ke-39 keluaran Scope Production dan filem yang ke-6 arahan Syafiq Yusof. Dari segi skrip, mengambil masa yang agak lama juga sebab jalan ceritanya bukan linear seperti Abang Fadil 1 dulu. Dia ada macam tricks and games dan ada plot twist yang banyak. Jadi nak gabungkan semua itu dalam satu cerita agak susah. Filem Abang Long Fadil 2 adalah filem pertama gabungan Astro Show dan juga Scope Production dan kami amat berbangga dan berbesar hati dalam kolaborasi pertama ini. Kita memerlukan rakan partner oleh kerana kos filmnya agak besar, 3 juta lebih. Dan ada menggunakan CGI dan teknik-teknik yang memerlukan belanja yang banyak. Jadi saya rasa cara yang paling suas ialah kita buat joint venture. Dan saya melihat hasil kerja yang dilakukan oleh Syafiq melalui filem ke-6 ini, satu kerja yang teliti. Beliau banyak melahirkan idea-idea baru dari segi fighting dia, dari segi persembahan, dari segi teknik penceritaan. Dan saya rasa banggalah kerana dia ada peningkatan dari segi making-nya. Memang pemikirannya lebih susah daripada Abang Long Fadil yang pertama sebab aksi dia 2 kali ganda lebih daripada Abang Long Fadil yang pertama. Dan bab-bab aksi dia lebih kompleks. Bukan setakat fighting scene saja. Kita ada bab-bab aksi seperti kereta terbalik, kereta meletup, bab-bab fighting yang menggunakan rigging yang lebih kompleks. Jadi memang lebih susahlah pemikirannya daripada Abang Long Fadil 1. Kaki-kaki licin, kaki-kaki licin, kaki-kaki licin. Jangan cuba engkau bawa main, bahaya diseru, takut lidah terkeluh dan sampai tidak disangka. Dan siapa yang bisa menuju? Kaki-kaki licin, kaki-kaki licin, kaki-kaki licin. Jangan cuba engkau bawa main, bahaya diseru, takut lidah terkeluh dan sampai tidak disangka. Kaki licin, oh, 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 oh. Kaki licin, kaki licin. Zizan, sebelum ini saya dah bekerja dengan dia, saya tahu macam mana. Dan seperti biasa, dia melakonkan watak dia dengan sungguh-sungguh. Abang Long Fadil 1, pembawakan dia daripada KL Gangster. Orang tahu Fadil tu macam mana, karakter dia macam mana, gangster yang poyo. Tapi untuk yang kedua ni, dia dah mula susah, dia tak ada kerja. Dan gangster-gangster lain dah tinggalkan dia, dia terpaksa nak berubah, nak jadi baik. Kononnya, kononnya kan?
sebab Malik sudah balik. Malik tak ada kat situ, jadi dia perlu stand alone. Mana nak cari kerja sendiri. Dan itu dia perubahan dia. Tapi di sebalik cerita itu sebenarnya, rupanya dia diperangkap. Itu yang kesiangan dia. Perjalanan cerita dia memang susahlah dia nak keluar daripada apa yang orang kata terjerumus. Dari sudut lakonan, Syafiq memang betul-betul memberi tumpuan yang besar untuk saya sebab kali ini tak ada partner. Jadi diberi penumpuan dari segi action, lakonan saya, dia nak saya betul-betul sedih, dia nak saya betul-betul lawak, dia nak saya carry semua benda. Assalamualaikum, saya Syamsul Yusof. Okay, dalam filem Abang Long Fadil 2, karakter saya kali ini, saya memegang watak sebagai Inspektor Wahab. Watak saya ini memang lain daripada karakter saya sebelum ini. Saya tak pernah lakukan watak polis sebenarnya dalam apa-apa filem. So, macam mana kelainan yang saya dan Shuaib cuba bawa? Bila Scope Production call saya dan bagi tahu yang saya akan melakonkan watak Inspektor Shuaib, agak teruja pasal menggunakan nama saya sendiri untuk filem, tapi watak tu sebenarnya berbeza pasal dia inspektor, dia polis. Dan saya pula dengar macam digandingkan dengan Samsul, macam wow. Jadi mereka dua ni adalah polis. Polis yang nak tangkap Fadil. Sebab Fadil dalam filem ni dia wanted. Kenapa dia wanted? Kena tengok di panggung wayang lah. Okey, dalam filem Abang Long Fadil 2 ini merupakan watak yang paling mencabar sepanjang kerjaya saya sebagai seorang pelakon. Sebab memang sesuatu yang belum pernah saya lakukan, especially dalam watak-watak yang komedi, yang komikal. So bagi saya, King Kong dan Cobra merupakan kembar. So nak membezakan dua watak itu kadang-kadang agak sukar. So apa daripada segi percakapan, perwatakan dia, daripada segi persiapan imej dan sebagainya, memang agak sukar. Tetapi yang bagusnya adalah bila Syafiq banyak membantu. Dia sentiasa memberi kasih persiapan yang lengkap, bagi saya masa untuk bersiap. Sebab apa, kadang-kadang bila nak masuk karakter berbeza-beza ni, kembar ni kena mengambil masa sikit. Kita ada Tania Hudson, pelakon filem yang baru. Perasaan Tania masa mula-mula orang call offer Abang Long Fadil 2, Tania macam terkejut sangat, rasa macam tak percaya je. They put faith in me, macam dia orang, Tania you can do it, give it a try and things like that. So Tania macam okeylah. Kerja dengan tim ni sangat best. Tania rasa enjoy. At the same time, Tania belajar banyak sebab Tania punya co-star yang lain-lain semua Tania tak pernah kerja. Jadi, I learn a lot from the team semua. Saya nampak Tania melakukan watak itu dengan sepenuh hati. Attitude dia pun sangat baik. Untuk filem pertama dia berlakon, saya rasa dia harus diberi pujian. Acik Boce pula melakukan watak Ali, di mana dia adalah seorang cameraman kepada Tania. Mereka berdua ni berlakon sebagai wartawan TV daripada stesen TV KL. Fictionary TV lah. Watak saya di dalam Abang Long Fadil 2 adalah sebagai seorang yang bernama Ali, kawan ataupun satu kerja dengan Yana, iaitu Tania Hudson, dan dia bekerja sebagai wartawan, saya sebagai cameraman, di mana kami cuba untuk makan kupasan-kupasan berita-berita yang luar daripada jangkaan. Kita mengkaji tentang Pons Gelap ni. Itu sedikit sebanyak tentang karakter saya sebagai Ali di dalam Abang Long Fadil 2. Fadil, orang panggil korban Fadil. Watak Wak Doyok pula, dia menjadi seorang kongsi gelap yang kaya dan dia anak kepada Haji Samprit, iaitu A. Galak. Saya A. Galak memegang watak sebagai ketua mafia dalam cerita ini yang diberi nama Haji Samprit. Haji Samprit ini dia mempunyai seorang anak, Wak Doyok pula namanya. Misai sama dengan saya. Lawan toke itu. Kenapa saya gandingkan A. Galak dan Wak Doyok bersama jadi anak dan bapa? Sebab misai dia orang sama. Sebab itulah saya tengok sangat kena dan mereka berdua pun ada konflik. Watak saya dalam Abang Long Fadil 2 sebagai anak Haji Samprit, iaitu seorang mafia yang mana hendak merebut kuasa daripada jajahan bapa dia. Jadi itulah watak saya yang saya bawakan dalam Abang Long Fadil 2 ni lah. Pelakon-pelakon handalan seperti Datuk S. Mizal yang banyak mengajar saya juga.
dan kemudian Jizan pun banyak mengajar saya juga sebab dia pun orang lama dalam filem, dan director Syafiq pun banyak mengajar saya juga bagaimana nak acting. Kaki kaki licin, kaki kaki licin, kaki kaki licin, jangan cuba engkau bawa main. Cabaran-cabarannya adalah cabaran yang selalu production-production alami, iaitu hujan. Kita ada penambahan hari yang disebabkan babak-babak aksi yang kompleks lah. Banyak bekerja dengan pelakon-pelakon yang saya tak pernah bekerja sebelum ni, dan nama-nama dia pun besar. Saya bersyukur sangat Skop memberikan kerjasama yang baik, memberikan saya rehearsal, koreografer yang baik, stunt-stunt yang baik, dan ia memudahkan lagi kerja saya supaya saya nampak betul-betul hero yang... Sebelum saya masuk gelanggang, saya diberi latihan dalam masa 2 ke 3 minggu untuk membawa scene pergaduhan itu. Guru yang mengajar saya tu memang handal lah orangnya. Bagi saya memang agak adventure sikitlah. 3 minggu saya buat latihan, akhirnya saya dapat melakukan dengan terbaik. Contohnya Wak Doyok, dia tak pernah berlakon cerita aksi sebelum ni, tapi saya nak buat dia fighting scene, jadi agak tricky. Scene yang saya bawakan memang agak sukarlah sebab saya orang baru dan banyak babak pergaduhan antara saya dengan Jizan, antara saya dengan Egala, ya, dengan puncu-puncunya. Maka ada terkena tangan saya luka. Kemudian pinggul saya terkehil pun ada juga. Tetapi alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Saya rasa orang akan terkejut tengok Wak Doyok fighting dalam filem Abang Lompat Dulu. Fadil, orang panggil korban Fadil. Abang Long Fadil 2. DAC. Scene fighting saya agak dahsyat sebenarnya. Ada satu scene tu mana saya kena fight dengan orang, badan semua sasa, badan semua besar, saya kecil seorang. And then lawan dia tu bukan lawan yang ada masuk seorang-seorang, tak ada. Maknanya saya perlu lawan untuk lepaskan sampai ke hujung lorong tu. Scene tu pun agak mencabar, ada backflip, tonggang terbalik. Scene fighting tu yang paling saya suka dalam Abang Long Fadil 2. Kena tengok filem Abang Fadil 2 ni, objektifnya adalah filem komedi. So, setiap karakter dalam filem ni cara penyampaian komedinya berbezalah. Kan kita tahu Zizan memang dia memang komedi, no question lah. Kan Nasim Rizal ada kekuatan, even ada yang terbaru. Pelakon like Wak Doyok especially. Shoaib of course, dia komedian. So dia bawa cara dia. So saya ada cabaran yang agak besar. Saya kena work dengan komedian yang real komedian. So saya serious actor. So nak bekerjasama dengan Shuyab dan juga pelakon lain yang memang komedian yang memang lawak. So tapi kita go with the flow kan, take it easy. Kita lebih bersahajalah kan, sebab kita pun tak nak cerita ni komedi dia tu macam forced comedy. Kita nak ianya lebih bersahaja. Jadi nak balancekan watak yang besar seperti watak-watak Nasim Rizal, Zizan, Wak Doyok, nak balancekan watak-watak ni memang susah. Itulah cabaran yang kami harus lalui dan perlu kami lalui untuk menjadikan Abang Long Fadil 2 ni berjaya. Saya dah tengok filem Abang Long Fadil dalam 3 kali sekarang ni. Saya amat teruja dan saya amat yakin filem ini akan memuaskan cita rasa penonton di Malaysia. Okey, Syafiq Yusof ni dia seorang orang kata genius lah, seorang anak muda. Dia banyak idea yang baru. Syafiq dia memang agak teliti. Dia memberi shot yang banyak dan kepuasan kepada pelakon. Di mana kita merasakan bila banyak shot yang diambil dari segi angle yang berbeza, bermaksud banyak yang akan digunakan dan akan memberi lebih banyak impact kepada penonton untuk menyaksikan lakonan atau hasil kerja pelakon itu. So, ini merupakan first time saya berlakon dengan dia. Ketelitian itu membuat saya agak terkejut kerana memang saya rasa he's a perfectionist. Dan saya rasa bangga dan rasa bertuah dapat bekerja dengan Syafiq. Syafiq dia seorang benar yang tahu menggunakan pelakon, kredibiliti pelakon. Pelakon itu lebih dari sudut komedian. Okey, Syafiq tahu. Banyak dialog yang saya tak expect keluar, tapi dia jadi lawak.
saya rasa pelawak-pelawak mereka membantu filem ini untuk filem ini menjadi lebih komedi. Saya seorang, saya anggap serious actor lah, pelakon yang serious, bukan komedian. Tapi dia tahu untuk menggunakan bakat yang saya ada dalam lakonan sebagai serious actor di dalam filem komedi. So, alhamdulillah. Beriku ruang sayangku, jangan kau kata no dulu. Ku mahu bukti padamu, aku soljaru kamu. Bakat abu no mas dulu, I will cash clean it for you. Aku lebih dari itu, I wanna go to China with you. Cukuplah sudah, kita main-main mada. Aku lelah, hampir rebah, engkau lah senyorita. Engkau lah senyorita. Dan saya ucapkan terima kasih kepada tim Astro Show yang telah bekerjasama baik dari segi making, dari segi promotion. Kita bekerjasama untuk menghasilkan satu produk yang baik, menepati cita rasa penonton dan dapat mengangkat industri filem kita ke satu tahap yang lebih baik dalam corak filem-filem aksi dan komedi. Saya amat bangga dengan hasil yang dikeluarkan oleh Syafiq. Saya dan pihak Astro amat teruja dan harapkan penonton juga akan ke Pawagam berulang-ulang kali untuk menyokong Abang Long Fadil Tour. Memang lain daripada yang lain, kalau tengok apa kelakarnya. Dia lebih kepada situation komedi, dark komedi pun ada juga. Sekarangnya saya jawab dalam filem Abang Long Fadil Tour. Dan saya saksikan lakonan saya first time berlakon sebagai karakter polis Inspektor Wahab dan Inspektor Sahab. Saya harap penonton di luar sana dapat enjoy tengok filem Abang Fadil dulu, sebab filem ni adalah filem untuk semua lapisan masyarakat, daripada kecil, remaja, ibu bapa, sekali satu family tengok, sangat sesuai untuk tontonan umum. Harapan saya untuk Abang Fadil 2 ni sudah semestinya lah harapan yang sangat tinggi. Walaupun ini sebagai supporting, tapi inilah filem yang saya nanti-nantikan. Mungkin daripada depan, orang dah mula berteka-teki siapa ni, siapa jahat, siapa... Mungkin kita teka tu kita rasa betul, tapi in the end, rupanya salah. Saya harap anda semua dapat bergelak ketawa menonton filem Abang Long Fadil 2 dan saya janji anda tidak akan kecewa. Kita di Skop Production, especially kami tahu apa yang anda mahukan. Anda mahukan kualiti, anda mahu setiap duit anda keluarkan tu berbaloi. Kalau anda mencari filem yang full of action, popcorn, happy, memang inilah filem dia. Dan saya mengharapkan supaya gambar ini mendapat feedback yang baik daripada penonton, supaya Syafiq ini mengembangkan lagi bakat dia sebagai seorang pengarah muda yang berjaya, yang kreatif, yang boleh bersama-sama dengan pembikin filem muda yang lain bagi mengangkat industri filem kita satu tahap lebih baik lagi. Saya berharap Abang Long Fadil 2 ini menjadi box office. Sebab apa, ini merupakan comeback saya selepas lebih daripada 10 tahun saya tak berlakon. So please support Abang Long Fadil 2. Dan harapan saya nak penonton semua bukan saja datang tengok dan enjoy, tapi datang berulang kali. Sebab saya pasti cerita ini takkan puas untuk anda tonton. Cerita ini takkan menghampakan anda. Dan saya pasti kita dah lama tak ada filem yang action komedi seperti ini. Jadi inilah satu-satunya filem yang kata yang akan menggegarkan kepala otak anda. Perut anda akan menjadi krem, tak perlu pergi exercise ataupun workout, akan menjadi six pack secara automatik. Yo, kepada semua yang berada di dalam kamera ini, saksikan filem Abang Long Fadil 2 di Pawagam seluruh Malaysia mulai 24 Ogos 2017. Baik punya filem. Jangan lupa saksikan filem komedi aksi terbaik yang pernah dihasilkan gabungan Skop Production dan juga Astro Show pada 24 Ogos 2017. Saksikan filem Abang Long Fadil 2 24 Ogos 2017. Jangan lupa tonton. Best. Tak datang aku cari ke rumah, eh? Datang. Jangan tak datang. Saksikan. Cut. Apa komen awak tentang kes ni? Aku kena game ni. Apa hal kamu mau jumpa aku? Haji Sabrit, pembunuh upahan kita dah kena tangkap. Tiger, aku perlukan bantuan kau untuk kali terakhir. Kau akan kuberikan apartmen yang baru, kenderaan yang baru dan juga senjata baru. Aku tak tahu macam mana aku boleh terlibat dalam hal ini. Ini job terakhir aku. Dia ni pembunuh, penyangak. Tiger!
polis yang bagus. Neraka tempat kau! Aku gangster, bukan pembunuh. Aku Fadil, orang panggil aku Abang Fadil. Jangan bilang abang tak payung. Yeah, macam tak kena pula. Tak kena sebut juga. Okay, Zizan. Check. One, two. Hey. Kaki, licin. Kaki, licin. Kaki, licin. Jangan cuba engkau bawa main. Bahaya seru takut lidah terkeluh dan sampai tidak disangka. Kaki licin. Kaki licin. Kaki licin. Let's go. Kau buat aku terpana, kau buat aku hilang.